又见面了，大家好。今天我们在一起学习 BCD 标准课程单元十。单元十，今天几月几号？Hari sepuluh, tanggal dan bulan berapakah ini? Jadi tanyuan artinya unit 10. Jintian hari ini, ji berapa, yue bulan, hao tanggal. Jintian ji yue ji hao, hari ini tanggal dan bulan berapa. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kosakata. Kosakata yang pertama adalah yue. Yue. Yue urutannya ada empat, yaitu pie, heng, zhegou, heng, heng. Jadi empat guratan, si, hua. Oke, nanti kalian latihan tuliskan di sini, coba. Oke, bagus, sudah bisa semuanya ya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Jixia 12 ge yuefen. Kita belajar mengingat nama bulan. Ini ada videonya, nanti kalian boleh klik untuk melihatnya ya. Ketika melihatnya, qing tongxue men bian ting bian lang du. Silakan kalian sambil dengar sambil membacakan. Oke, saya akan memutarkannya sebentar. What is 3 plus 4? Check your answer here to earn fun pet. Happy Sunshine Friends! Let's do it again. Okay, kita lanjutkan lagi ke yang tadi. Jadi ini nama bulannya sudah langsung tuliskan. Kalian boleh ulang baca lagi ya. Okay. Yang kedua adalah how. How tanggal. Ini urutan penulisannya. Kemudian langsung buatkan contoh. Jadi tanggal bahasa Mandarinnya adalah how. 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 Jadi 18 bahasa Mandarinnya 18. Tanggal 18, 18 hao. Tanggal 27, 27 hao. Tanggal 31, 31 hao. Coba kalian sebutkan bahasa Mandarin dari tanggal 7. Oke, bagus. Tanggal 19. Ya, ingat ya. 19, 19. Jangan kalian pisahkan menjadi 19 ya. Oke. Tanggal 30. Ya. Bagus. 30 hao. Tanggal 12. Apa? Oke. 12 hao. 12 hao. Tanggal 8. Pahau. Kemudian kalau misalnya muncul tanggal dan bulan, jiase, ni yao shuo rizi he yuefen, nama bishu xian shuo yue, cai shi shuo ri. Kalian harus terlebih dahulu mengucapkan bulan, baru tanggal. Tanggal 13 Juni, 6 yue 13 hao. Tanggal 28 September, September bulan 9. 9 bahasa Mandarinnya, jiu. Jadi bulan 9, 9月. Tanggal 28, 28 bahasa Mandarinnya 28. Tanggal 28, 28号. Nanti tanggal 28 September bahasa Mandarinnya 9月28号. Tanggal 5 Februari apa? Oke. Tanggal 10 November? Ya, nanti aku periksa ya, sudah betul belum. Kita lanjut. Yang ketiga, kan. Kan urutannya, jumlah guratannya, jiuhua. Oke, ini ada video langsung siapkan. Nanti kalian boleh langsung nonton. Masuk coba dulu di sini apakah bisa bersuara atau tidak ya. Kalau tidak bisa, kalian langsung nonton aja dari link yang langsung kirimkan. Monster Math presents Counting to 10. Okay, class, let's count these.
世界上被广泛使用的汉字究竟是怎么演变而来的呢？快跟着汉仔来认识有趣的。Okay, lanjut yang keempat, 和dan contoh Wang Xuansheng和李秘书出差了。我和山口先生去中国。Jadi 和dan yang kelima, 吃饭。吃饭，吃 artinya makan, 饭 nasi, jadi kalau 吃饭 makan nasi, boleh 吃面 makan mie, 吃馒头 makan roti kukus, ya, 吃面包 makan roti, 吃饺子 makan pangsit, dan lain-lain ya. Jadi kalau 吃 digabungkan dengan kata lain, dia bisa memiliki arti yang lain. Contoh 吃惊 kaget, 吃苦 tahan banting, 吃力menghabiskan tenaga, 吃惊 ada dua kali ya, oke, nanti lebih baik diajak. Yang keenam, 中午, 中午 artinya siang hari, sesuai dengan gambar di sini. Ini adalah hafalan kalian untuk bisa dengarkan nanti. Nah, kalian boleh gantikan dengan tanggal-tanggal yang kalian sukai dan kemana kalian ingin dinas. Oke, okay, 再见。下课啦，下周见。